Sekolah negeri. Anu negeri tambah biaya tambah katel. Katel nggih. Oh. Nggih. Ngapunten. Niki namung 3. Nggih. Nggih. Panjenengan ngalih putra-putra menika. Oh, Bapak mboten namung ada beja. Oh, sampun kapundhut. Nggih, nggih. Berarti 3 nggih. Kesini PKH.
Kalau untuk anak-anak masih bisa dapat kartu Indonesia Pintar, ngoten. Terus nanti kalau SMA itu direktur perusahaan apa? Direktur pabrik, pabrik apa? Direktur apa nak? Biasa loh. Anu nak, nyuwun pangestu ibunya supaya ibu itu gak no. Tapi sampean yo hormat deh ibu, sekolah sing pinter ya. Direktur apa? Direktur pabrik pesawat atau direktur pabrik apa? Direktur mebel. Iya bu. Iya bu. Bangun tidur ta nak? Nggih. Nggih. Nggih, monggo. Tenung. Nggih, kami sami. Sekolah yang pinter ya, Nak. Pacaran ya. Oh. Nah. Nggih. Nggih. Monggo Ibu. Nggih. Assalamualaikum. Pinter. Kali-kali. Eh, ada pinter. Disuting. Om Riki, ini bapaknya. Oh, nggih. Assalamualaikum. Kelas pinter. Kelas kantan. Nggih, niki anu enggak ada puisi pada dibaca. Oh, nggih. Oh, Masya Allah. Mana puisimu, Nak? Iya, iya. Oke, ditokno Ibu. Nggih. Oke, dibaca banget. Iya. Oke, dibaca banget. Nah, yang kenceng suaranya, sini-sini. Boleh di sini. Mana yang lebih enak? Kelas kita yang orang tua sangat besar. Soalnya kemeter banget. Perjuang kami perjuangan dan... Ini tulisan siapa? Bagus kok. Ayo, suaranya yang kenceng. Ayo. Perjuangan kami, perjuangan akan aku jalani hanya untuk masa depan. Menjadi lebih baik. Anugerah dari Allah adalah hadiah terindah untukku dan keluargaku. Aku ingin bisa seorang putri yang cantik. Iya. Berguna, bermanfaat untuk agamaku, untuk keluargaku, untuk bangsa dan negaraku tercinta Indonesia. Tepuk tangan Pintar Putri. Di foto dong ininya. Kelas 3. Biasane sing ngeteraken teng sekolah sinten, Bu? Mboten nggih. Nggih mancang. Oke, nggih. Waduh, seneng ya. Putri yang cantik, ya kan itu ada kan? Aku mau jadi putri yang cantik, ya. Masya Allah. Sudah ditunggu dari tadi. Tentera sini banjir cepat berubah. Wilayah bantu lah. Selalu sini ada bantu. Kalau ini sih bisa kok, paling nutup ya. Karena ini ada mereknya, jadi untuk putri ya. Mas putri ini gini, mas putri. Ibu.
Mas tadi, Mas tadi, Mas tadi. Salam mawar. Udah jarang mau ketemu. Pamit. Dikomunikasikan deh, bisa pendamping, bisa dinsos nih. Itu bukan Kementerian Sosial Kal, itu PU. Di bawah koordinasi staf ekonominya Wapres kali itu, yang 1 juta rumah. Groundbreaking Presiden di Semarang sebulanan lalu. Kalau yang tugasnya Kemsos yang rumah tinggal layak huni. Jadi kalau tidak punya rumah, tidak punya tanah, maka ada program itu. Maksud kami kan hubungan emosional kami dengan warga sudah sangat dekat. Okay. Dengan tanah kas, sangat kita ajukan. Tanya dinas PU deh, itu dari 1 juta itu berapa yang bisa ditarik ke Pasuruan. Okay. Itu tugas daerah memang menyiapkan tanahnya. Okay. Halo Putri, panggilannya siapa sih Bu? Putri. Putri, oke. Okay. Yeah. Monggo. Ini kan anu, dongo, kosongan nih geng, bukti-bukti yang gak lalu buatan solusi. Pak, monggo. Ayo Putri ya. Itu deh. Mungkin nanti ada yang duduk biar kelihatan. Iya. Ini berat dari sini, dari lokal. Belajar proses. Inilah yang 1 bulan sebelum. Oh, memang begitu. Bisa yang betul, bukan di sana biasa beras impor tuh. Tapi kalau tarik beras dalam Durem itu cowok petnya Pak ya. Ini Bu, memang ini harusnya di spraying Bu. Sudah mau. Semen rencana Senin ini. Oh nggak temen ya. Durem itu tiap bulan harus spraying. Iya. Tapi kita nggak nyanggu Bu. Ini kalau dimuat di truk, kena bak truk yang ada anginnya, hilang ya. Hilang. Namanya soset Bu, istilahnya arti soset. Tapi nggak nyanggu Bu. Boleh. Jadi selain untuk kabupaten dan kota, ini dikirim kemana lagi? Kalau ini Bu hanya untuk sini, itu kurang. Oh, kami kirim dari Gresik, dari apakah masih belum optimal bagaimana kita. Jadi begini, ini soal distribusi raskin akan sangat tergantung kepada percepatan SPA dari masing-masing tikor kabupaten kota. Surat perintah alokasi itu dari kabupaten kota disampaikan kepada kepala gudang divre dan subdivre bulog sehingga baru bisa didistribusikan seluruh beras yang ada di gudang kalau sudah ada SPA dari tim tikor raskin masing-masing kabupaten kota. Oleh karena itu saya ingin mendorong kembali seluruh bupati wali kota se-Indonesia yang belum menyerahkan SPA ke gudang divre dan subdivre bulog segera. Tolong bisa dipastikan bahwa sebelum lebaran raskin sudah sampai kepada penerima manfaat. Karena butuh waktu kan dari titik distribusi dari gedang ke titik distribusi ke titik bagi ke penerima manfaat. Itu. Supaya pada saat lebaran masing-masing warga kurang mampu. Ini sebenarnya stok baru. Memang maintenance gedang itu yang tetap harus dijaga. Ya. Pada sore hari ini, luar biasa, ahlan wa sahlan, selamat datang kepada Menteri Sosial Republik Indonesia. Selamat datang kepada Bapak Direktur Pelaksana UNICEF Surabaya beserta Direksi Bapak Jawa Risani. Hadir
pada sore hari ini. Dan Bapak Ibu sekalian, marilah kita bersama-sama selanjutnya pembacaan ayat-ayat suci zakat dan kemanusiaan. Dan ini jadi salah satu penyaluran zakat infak sodako Bapak Ibu donatur. Sekali lagi tepuk tangan ada Ibu Hovifah Indar Parawansa, maksud kami Ibu Dokranda Hajah Hovifah Indar Parawansa, telah menyerahkan secara simbolis untuk 3.000 THR guru ngaji se-Jawa Timur. Selanjutnya kami silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wastaghfirullah. Wala haula wala quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah. Amma ba'd. Al-Karam Bapak Kiai Zawawi Imran. Terhormat Bapak Johari Sani, pimpinan JDSF dan seluruh keluarga besar JDSF, mengajak para santrinya bisa mengamalkan. Jadi proses memahamkan dan mengamalkan Bapak Arsala Ka'ila Rahmatan Lil Alamin menjadi penting. Lebaran satu sawahnya tidak sama, maka kita sudah pernah punya pengalaman itu untuk bisa saling menghormati, menghadirkan Islam rahmatan lil alamin. Ini adalah tugas kita bersama, karena bangsa ini warganya adalah komunitas Islam terbesar di dunia. Oleh karena itu, saya sampai sekarang masih punya harapan besar. Dibungkus ya. Ini sih, Bu. Iya. Jadi banyak di antara mereka rupanya satu bulan hanya 100.000 ya guru-guru di DPG, karena kesukarelaan wali murid untuk menitipkan anaknya dalam proses pembelajaran agama, terutama belajar Al-Quran, tidak semua bisa menyetarakan dengan misalnya ketika anaknya kursus piano, ketika anaknya kursus biola. Jadi pada posisi seperti ini, kesertaan sebetulnya dari sharing, budgeting, APBD tingkat 2 menjadi penting. Karena data dari guru ngaji di tiap-tiap kabupaten sebetulnya bisa diidentifikasi dari masing-masing kepala-kepala KUA. Sehingga sharing budgeting dari APBD tingkat 2 seyogianya itu bisa diinisiasi. Yang kedua, elemen masyarakat ini signifikan. Jadi sebetulnya sejak September 2011 di PBB itu ada kesepakatan untuk membangun public-private partnership. Public-private partnership adalah kemitraan antara pemerintah dan elemen masyarakat. Seperti yang sekarang dilakukan oleh YDSF adalah elemen masyarakat memberikan atensi, apresiasi kepada para guru Al-Quran. Ini sebuah komitmen yang harus kita apresiasi, karena penguatan apresiasi ini, penguatan atensi ini, saya yakin akan bisa memberikan penguatan pada peran-peran guru Al-Quran di kemudian hari. Mereka tidak hanya mengajarkan soal tajwid dan makharijul hurufnya, tetapi ke depan memang sudah harus mulai memahamkan apa isi Al-Quran. Artinya, sang guru Al-Quran pun harus menempa keilmuannya kembali. Berikutnya adalah bagaimana mengajak bersama-sama mereka yang sudah bisa membaca Al-Quran, sudah paham maknanya, juga bisa mengamalkannya. Jadi ada proses penguatan demi penguatan yang memang harus saring bersambung. Oleh karena itu, masing-masing elemen termasuk private sector, di sini adalah YDSF misalnya, ini memang harus terus membangun komunikasi dengan seluruh elemen, terutama pada proses penguatan keilmuan para guru ngaji sendiri. Sekarang mengajarkan Al-Quran, berikutnya memahamkan, berikutnya mengajak untuk sama-sama bisa mengamalkan. Jadi ini salah satu bentuk public-private partnership, terutama dalam hal memberikan apresiasi kepada para guru ngaji di Jawa Timur. Ya, makasih. Jadi kalau dananya sudah ada, proses distribusi
Pokoknya dari awal sebetulnya kita berharap tanggal 26 kemarin. Tapi rupanya antar kementerian butuh waktu ketemu, saling paraf, saling melakukan identifikasi kembali. Lalu kita sekarang menunggu surat keputusan Menteri Keuangan. Kita semua sih punya komitmen untuk bisa menyalurkan sebelum kemarin. Tanya Menteri Keuangan. Baik. Buka ini, buka stand. Baik.